Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA menggelar Mukernas untuk menentukan kapan menggelar Musyawarah Nasional atau Munas. Setelah tak mendapat izin untuk pelaksanaan di Labuhan Bajo pada tanggal 28 hingga 30 Desember 2020 lalu, Munas PERTINA memutuskan akan menggelar acara virtual pada tanggal 30 Desember 2020 di Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Salah satu agenda Munas PERTINA yaitu mencari Ketua Umum PP PERTINA yang baru untuk periode 2021 hingga 2025. Salah satu kandidat yaitu Joni Asadoma yang sudah mencalonkan diri pada tanggal 8 Desember 2020 lalu. Sidang Musyawarah Nasional PERTINA ke-20 tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Dari Jakarta, Guntur dan Firda melaporkan.